Radio kita bu ya. Signal kan? Oke. Boleh ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi pada hari ini. Pada pagi ini saya ada sikit nak buat pengumuman. Ini berkaitan dengan kita dapati isu gajah dan masyarakat orang asli. Ini satu benda yang mengharungi dan merisaukan masyarakat orang asli, terutama sekali di dalam kawasan Parlimen Cayman Highlands dan juga melibatkan beberapa negeri ya, di Semenanjung ini, iaitu Kelantan, Pahang, Johor, Perak pun ya. Terlebih dulu sebelum saya teruskan, bersama saya adalah Menteri Alam Sekitar, Sumber Asli dan Environment ya. Yang ada kaitan dengan isu-isu dan juga bersama juga saya adalah pihak Perlihatan Malaysia dan Ketua Pengarah Jakuan Malaysia. Seperti mana yang sedia maklum, pada 2-3 bulan ni dalam kawasan parlimen saya sendiri telah dua orang asli mati dalam konflik bersama gajah bila gajah liar ini memasuki kawasan perumahan dan kebun-kebun masyarakat orang asli. Ini menimbulkan konflik yang menarik perhatian. Saya sebentar tadi dengan inisiatif menteri, pihak Perlihatan dan pihak Jakua telah berbincang dan ada beberapa solusi yang kita telah capaikan untuk cuba menyelesaikan isu-isu gajah liar yang masuk ke kawasan pertanian dan perkampungan orang asli dan kita cuba redakan, selesaikan masalah ini. Maybe apa yang kami telah dapat dan daripada perbincangan itu pada 2 hari lepas ya, di kawasan saya sendiri ya, gajah liar yang dipercayai yang melibatkan kematian kepada salah seorang atau kedua-dua lah ya, orang asli ini telah dapat ditangkap ya, oleh pihak Perlihatan. Terima kasih pihak Perlihatan dan dengan bantuan dua ekor denak dari pusat apa Gangga di Gandah ya, dan telah berjaya dan gajah itu berada di Pos Betau di Simui dan kawasan Lenjang ya, dan saya percaya ia akan dipindahkan ke tempat yang lebih selamat. Alhamdulillah, saya memaklumkan, mengingatkan masyarakat orang asli seluruh Malaysia jangan risau. Pihak kerajaan amat prihatin dan menteri yang bertanggungjawab pun ambil maklum perkara ini dan saya sendiri akan pastikan sebaik mungkin solusi ya, dalam isu-isu yang sedemikian. Mungkin menteri ada nak cakap dua tiga perkara. Silakan. Okey, terima kasih Datuk Timbalan Speaker, pengarah-pengarah Jakua dan juga Perlihatan bersama dengan kita dan pihak media. Jadi tadi kami ada satu pertemuan untuk membincangkan tentang isu ini dan kita memang maklum beberapa bulan ini banyak insiden konflik antara orang ramai, antara manusia dengan haiwan liar, dan kita faham bahawa perkara ini harus ditangani segera kerana ia melibatkan keselamatan dan nyawa umum ya. Jadi atas dasar itu ya, kita ada membincangkan beberapa langkah yang boleh diambil. Kita memang ada tabung untuk kecederaan ataupun kematian yang disebabkan oleh haiwan liar. Namun pada masa yang sama, kita juga nak lihat apa yang kita boleh lakukan apabila ia melibatkan kerosakan harta benda. Misalnya pokok-pokok yang ditanam oleh masyarakat setempat. Dan kita tahu ya, konflik ini menjadi semakin serius, menunjukkan kita mungkin dah banyak pembangunan yang pesat yang sehinggakan kita tidak dapat mengelak daripada melakukan konflik. Cuma kita mahu perkara ini ditangani sebaik mungkin. Kita juga tidak mahu sentimen antara masyarakat dengan haiwan liar ini menjadi begitu tegang sehingga mungkin timbul banyak konflik dan sebagainya. Jadi kerajaan ada tanggungjawab tersebut. Jadi insyaAllah perkara yang kita bincangkan ini saya akan bawa ke perhatian Menteri Pertanian juga dan mungkin dan kita akan bawa perkara ini di peringkat Jemaah Menteri untuk ada satu dasar baru tentang perkara ini, insyaAllah. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah tuan-tuan dengar tadi ya,
mungkin kita boleh open to the question yang nak ditanya. Okay. Tak ada question? Bilangan, angka. Insiden tak ada. Ada tapi tak. Kalau sekarang kita tak adalah, mungkin kita boleh share secara ni macam dalam parlimen lah, secara bertulis kemudian. Lagi ada question? Nanti dia share lah. Jika harta benda kematian ada last year this year ya. Tak ada ya? Okey, right. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Bulan-bulan nanti trend tu boleh nampak yang end of last year dengan tahun ni.